Info harga mobil bekas Suzuki Jimny Katana tahun 1991 sampai 1995. Selamat menonton. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi seputar harga mobil bekas lainnya. Selamat menonton. Suzuki Jimny Katana Long Traverse tahun 1991 elegan. Mobil ini penjual menawarkan seharga 55 juta rupiah nego dengan pajak tahunan sekitar 800 ribu rupiah tergantung wilayah masing-masing, dengan varian yaitu Suzuki Jimny Katana. Jarak tempuh mobil ini 95.000 sampai 100.000 km dengan tipe bahan bakar adalah bensin, dengan tipe bodi adalah Jeep. Suzuki Katana tahun 1992. Mobil ini penjual menawarkan seharga 35 juta rupiah nego dengan pajak tahunan kurang lebih 800 ribu rupiah tergantung wilayah masing-masing. Jarak tempuh mobil ini yaitu 40.000 sampai 45.000 km. Tipe bahan bakar adalah bensin, transmisi manual. Suzuki Katana tahun 1993. Mobil ini dibanderol dengan harga 38 juta rupiah dengan pajak tahunan sekitar 800 ribu rupiah tergantung wilayah masing-masing. Jarak tempuh mobil ini cukup rendah yaitu 25.000 sampai 30.000 km. Dengan tipe bodi adalah Jeep. Kapasitas mesin 1000 sampai 1500 cc. Suzuki Katana tahun 1994, warna biru metalik. Mobil ini dibanderol penjual menawarkan seharga 43 juta rupiah nego dengan pajak tahunan sekitar 800.000 rupiah. Dengan varian adalah GX. Jarak tempuh mobil ini 55.000 sampai 60.000 km. Tipe bahan bakar adalah bensin, transmisi manual. Sistem penggerak menggunakan 4X2. Tipe bodi adalah Jeep. Suzuki Katana tahun 1995, Katana MT full variasi dengan merek mobil yaitu Suzuki Katana. Mobil ini dibanderol dengan harga 95 juta rupiah nego dengan pajak tahunan sekitar 800 ribu rupiah tergantung wilayah masing-masing. Dengan model adalah Katana varian 1.0. Jarak tempuh mobil ini yaitu 105 sampai 110 ribu km. Tipe bahan bakar menggunakan bensin. Warna mobil adalah merah. Transmisi manual. Sistem penggerak adalah 4x2. Tipe bodi adalah Jeep. Kapasitas mesin mobil ini yaitu 1000 sampai 1500 cc. Mobil kondisi istimewa. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.